Selamat datang kembali dalam acara seri Pola Hidup Sehat. Pada hari ini kita akan membahas mengenai pertarakan atau pengendalian diri. Pengendalian diri adalah pemberian daripada Allah khusus untuk manusia karena kita memiliki kuasa memilih. Dan itu adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan telah berikan kepada kita. Sehingga kita harus bisa menghargai pilihan tersebut yang terbaik untuk tubuh kita karena tubuh kita adalah bait suci Allah. Kalau kita belajar dari catatan sejarah Alkitab dari nenek moyang kita yang pertama, Allah telah memberikan dia suatu kuasa memilih, yaitu untuk dapat dia kendalikan dirinya. Mari kita baca dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dari awal penciptaan, Tuhan telah memberikan suatu kuasa memilih kepada nenek moyang kita yang pertama yaitu Adam dan Hawa. Sehingga Allah sengaja memberikan ada sebuah pilihan apakah dia boleh memakannya atau tidak boleh memakannya. Tuhan memberikan pilihan sebenarnya tidak terlalu susah. Karena dari semua pohon boleh dimakan, hanya satu yang tidak boleh dimakan. Tuhan memberikan itu hanya untuk memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa mengendalikan dirinya. Kemudian kita lihat cerita selanjutnya. Apakah yang dilakukan oleh nenek moyang kita yang pertama terhadap pilihan yang dia miliki tersebut? Kejadian pasal 3 ayat yang kelima. Tetapi Allah mengetahui, pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat yang keenam, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya, dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Dan kita tahu ceritanya, akibat kesalahan dalam memilih, sehingga mereka memperoleh kematian. Kematian adalah upah daripada akibat nenek moyang kita yang pertama tidak dapat melakukan pengendalian diri terhadap kuasa pilihan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Kalau begitu pertanyaannya, bagaimanakah akhir daripada sejarah dunia ini? Apakah manusia-manusianya juga dapat bisa mengendalikan diri? Padahal Tuhan telah memberikan suatu upah kepada keselamatan kepada setiap umatnya dan dia sudah mati kepada kita semuanya. Apakah kita mau mengendalikan diri kita? Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Untuk itulah dia memberikan amaran sekali lagi melalui buku Matius pasal yang ke-24 ayat 38 sampai 39. Bahwa kelak kedatangan yang kedua kali persis seperti keadaan pada zaman air bah waktu Nuh hidup. Nuh memberikan amaran 120 tahun karena Tuhan mau tidak ada satu orang pun yang binasa. Untuk itulah Tuhan kembali lagi memberikan amaran kepada kita. Karena dia mau kita semuanya akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dia telah menyediakan suatu tempat yang indah kepada kita semuanya. Dia memberikan amaran. Jangan kita hanya habiskan waktu atau jauh lebih peduli terhadap hal-hal yang sangat singkat seperti makan dan minum. Tidak ada yang salah dengan makan dan minum. Tuhan telah memberikan kita untuk bisa makan dan minum. Gak ada salahnya kita bisa makan dan minum dengan berbahagia. Tetapi yang menjadi permasalahan utama adalah kalau kita membuat itu jauh lebih penting daripada hal-hal keselamatan atau jauh lebih penting daripada hal-hal kerohanian. Kita bisa lihat di belakang kita, orang bisa berbahagia meluangkan waktu, mau mengeluarkan uang banyak untuk makanan, tetapi demi mempelajari firman Allah, mereka sangat tidak peduli. Mereka mau memberikan makanan yang terbaik mungkin untuk anak-anaknya, walaupun sebenarnya makanan-makanan yang mereka berikan adalah makanan-makanan tidak sehat. Saat ini banyak sekali makanan-makanan tidak sehat yang dapat merusak tubuh dan pemikiran kita. Dan apabila kita sakit karena kita tidak bisa mengkontrol diri kita, maka kita mempunyai hubungan yang rusak juga dengan Allah. Begitu juga dengan hal kawin-mengawinkan.
tidak ada salahnya dengan proses kawin mengawinkan. Tuhan telah memberikan suatu lembaga yang baik di dalam masalah perkawinan. Tetapi yang menjadi kendala saat ini, apabila kita melihat hari libur, semua orang tidak punya waktu untuk memberikan waktu bersosial, saling menolong. Karena kalau ditanya ada waktu untuk kita bersosial, mereka hanya mengatakan, waduh tidak bisa, hari ini sudah ada undangan yang saya harus hadiri dari si A. Minggu depan saya harus datang untuk menghadiri undangan untuk si B. Minggu depannya lagi dia bilang saya harus menghadiri undangan pernikahan untuk si C. Bahkan dalam satu hari minggu pun bisa ada 3 undangan yang harus dihadiri. Demi menghadiri pernikahan itu mereka punya waktu. Tetapi hanya untuk pelayanan, untuk memberikan waktu belajar firman Tuhan, mereka nggak ada waktu. Untuk melayani janda-janda fakir miskin, mereka nggak ada waktu. Padahal Tuhan mau segera datang. Dan Tuhan mengatakan, apabila engkau melayani orang-orang yang paling sederhana ini, engkau melayani juga aku. Banyak hal lain dalam pengendalian diri yang harus kita kontrol. Banyak orang tidak bisa mengendalikan diri dalam bekerja. Banyak orang tidak bisa mengendalikan diri dalam berolahraga. Semuanya perlu pengendalian diri. Karena tubuh kita adalah bait suci Tuhan. Dan tubuh kita harus dijaga. Karena tubuh kita di mana kita berada, Tuhan pun hadir. Untuk itu kita harus menjaga bagaimana Tuhan agar tetap selalu senang tinggal di dalam hati dan pemikiran kita. Selain mereka memasukkan makanan dan minuman yang tidak baik untuk dikonsumsi, manusia saat ini juga tidak segan-segannya merusak tubuh mereka dengan memasukkan nikotin ataupun menghisap rokok. Padahal di dalam bungkus rokok sudah dituliskan, rokok membahayakan terhadap tubuh, bisa menyebabkan kanker, penyakit jantung, dan lain-lain sebagainya. Tetapi manusia tidak menghiraukan itu. Mereka hanya mementingkan dirinya sendiri dan mereka tidak bisa mengendalikan diri. Kalau kita perhatikan 20 tahun ke belakang, masih sangat jarang kita menemukan wanita merokok di depan umum, apalagi anak-anak kecil merokok di depan umum. Tetapi kalau kita lihat zaman ini, mereka sudah tidak segan-segan. Setiap lapisan umur, tidak memandang jenis kelamin, mereka semua dengan tidak malu-malunya ataupun dengan tidak segan menghisap batang rokok tersebut. Dan mereka merasa percaya diri. Bahkan sebenarnya mereka dengan rokok tersebut, mereka menganggap diri mereka jauh lebih percaya diri. Wah, padahal Tuhan sedang dirusak melalui tubuhnya. Dan mereka tidak menghargai ciptaan Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Demikian juga dengan alkohol. Alkohol saat ini sangat mudah juga diperoleh. Padahal Tuhan telah memberikan amaran juga dalam firman-Nya. Imamat 10 ayat 9. Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Tuhan mengatakan sangat jelas dalam Imamat 10 ayat 9. Jangan engkau masukkan minuman keras ataupun anggur yang memabukkan ke dalam tubuhmu. Tuhan memberikan amaran kepada kita juga saat ini. Jangan kita masukkan, baik sekecil apapun, karena anggur dapat memabukkan dan dapat merusak keadaan pemikiran kita. Dan ketika pemikiran kita rusak, Tuhan tidak hadir di dalam tubuh kita. Janganlah sekali-sekali kita masukkan sesuatu hal yang merusak ke dalam tubuh kita. Amsal 20 ayat 1 pun juga mengatakan untuk tidak mengkonsumsi anggur. Saya akan bacakan. Amsal 20 ayat 1, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang terhuyung-huyung karenanya. Wah, Tuhan kembali lagi mengatakan, tidaklah bijak kita memasukkan itu ke dalam tubuh kita. Mungkin ada dari antara kita yang mengatakan, saya bisa melakukan pengendalian diri dengan tidak merokok ataupun melakukan minum-minuman alkohol. Tapi tidak sebatas itu. Tuhan meminta kita dapat mengendalikan diri di dalam segala aspek kehidupan kita. Dalam penggunaan uang. Uang adalah milik Tuhan. Tuhan juga meminta kita pengendalian diri terhadap uang. Mungkin kita tidak bisa mengkontrol diri kita dalam membeli pakaian, membeli hal-hal untuk hobi kita, membeli mobil, membeli rumah, dan lain-lain sebagainya. Tuhan juga meminta kita memberikan pertanggungjawaban.
Lebih baik uang yang Tuhan berikan kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan pada saat ini, ataupun menolong orang-orang yang berada dalam kesusahan, fakir miskin, janda-janda. Karena Tuhan kembali mengingatkan, apabila engkau melayani orang-orang yang terhina itu, engkau juga melayani Tuhan. Wah, jauh lebih baik kita menggunakan uang yang Tuhan telah berikan daripada kita hambur-hamburkan dalam kesenangan untuk seluruh kepelesiran di dalam dunia yang sifatnya hanya sementara ini. Seorang penulis terkenal pun mengatakan dalam buku 3 Testimonies halaman 50-51 mengenai pertarakan. Dia menyebutkan, tidak bertarak dalam bentuk apa saja, mematikan organ pengamat dan sangat melemahkan kuasa saraf otak, sehingga masalah surga tidak dihargai lagi dan ditempatkan sederajat dengan hal-hal biasa. Daya pikir yang lebih tinggi dan yang direncanakan untuk tujuan luhur dibiarkan diperbudak oleh hawa nafsu yang lebih rendah. Jikalau kebiasaan tubuh kita tidak benar, maka kuasa mental dan moral kita pun tidak bisa menjadi kuat, karena ada hubungan yang erat di antara tubuh dan moral. Tuhan meminta kita melalui kuasa pilih yang kita miliki dengan bantuan Roh Kudus, kita harus dapat mengkontrolnya setiap hari hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Untuk itulah kita harus menyadari bahwa sangat erat masalah pengendalian diri terhadap kesehatan, dan dengan masalah kesehatan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kesehatan sangat erat hubungannya dengan hukum ke-6. Mungkin kita berpikir tidak ada hubungannya, tetapi dalam hukum ke-6 adalah jangan membunuh. Apabila kita tidak menjaga kesehatan kita dengan tidak bertarak, artinya kita melakukan proses pembunuhan terhadap tubuh kita dengan cara yang tidak Tuhan inginkan. Dan itu adalah keji di mata Tuhan apabila kita tidak menjaga kesehatan kita. Kepada seluruh pemirsa, kembali Tuhan mau mengingatkan, kelak seperti zaman Nuh, demikianlah kelak kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan mau kita semua diselamatkan. Jangan kita jatuh ataupun terlelap hanya dengan masalah-masalah sementara. Masalah makan, masalah kawin mengawinkan. Jauh lebih baik kita lebih mendalami mengenai makanan kerohanian, karena Tuhan ingin segera datang. Dan Tuhan ingin mau kita semua tetap sehat. Dan biarkanlah melalui seri pola hidup sehat pertarakan ini, kita semua mulai mau menyerahkan seluruh keinginan tubuh kita kepada Tuhan dan minta bantuan Tuhan untuk dapat mengkontrol seluruh keinginan kedagingan kita. Dan saya yakin percaya kalau kita meminta bantuan Roh Kudus, Roh Kudus akan memberikan terang kepada kita, dapat mengkontrol selera kita. Bagi yang mempunyai kecanduan rokok, alkohol, narkoba, ataupun kecanduan-kecanduan lainnya melalui hobi kita, mintalah kepada Tuhan. Tuhan dapat melepaskan kecanduan-kecanduan tersebut, karena Tuhan adalah pencipta kita. Dan dengan seminar yang mengenai pertarakan ini, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan bantuan kepada kita untuk melepaskan seluruh kecanduan-kecanduan ataupun keterikatan kita dalam hal pengontrolan diri yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.